Penyelenggaraan MotoGP tahun 2020 kini menemui titik terang. Sementara itu, ajang MotoGP Putaran 2 di Kota Padang menjadi ajang pembalap Sumatera untuk unjuk gigi. Sriwijaya FC Surabaya alami krisis pemain belakang. Final Kamis besok, final yang akan menggunakan format best of three ini, dua finalis Satria Muda dan Pelita Jaya sama-sama optimistis. Di hari ketiga Festival Aquatic Indonesia 2018 dengan menempati podium teratas nomor 200 meter gaya bebas putri. Sementara itu IGD Siman Sudartawa masih merajai nomor 100 meter gaya punggung putra. Kabar ini sekaligus juga menjadi kabar penutup jumpa kita di Kabar Arena edisi malam hari ini. Saya Putri Viola pamit, kami akan kembali lagi esok pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, salam sport one.